belakang ke arah kiri sampai menemukan titik regang, lakukan 10 kali. Kita mulai. 1 2 3 4 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah metode yang alami untuk mengatasi pinggul yang tegang. Untuk latihannya sebagai berikut. Langkah pertama yang kita lakukan, posisi tangan seperti ini. Kemudian taruh kaki seperti ini. Kemudian kita bungkukkan ke depan sampai menemukan titik regang, lakukan 10 kali. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemudian ganti kaki kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemudian kaki kiri di atas meja, kemudian condongkan tubuh ke belakang sampai menemukan titik regang, lakukan 10 kali. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ganti kaki kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Langkah selanjutnya, posisi kaki seperti ini, membentuk 90 derajat, pegang dengan tangan, kemudian gerakkan ke arah kiri sampai menemukan titik regang, lakukan 10 kali. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemudian tahan 5 hitungan. 1 2 3 4 5 Kemudian kembali lagi. Selanjutnya ganti kaki kanan,
kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tahan 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kembali lagi. Langkah selanjutnya, posisi tangan seperti ini, tangan kiri di kepala, tangan kanan di pinggang seperti ini, kemudian angkat kaki kiri, gerakkan tubuh ke arah kiri sampai menemukan titik regang, lakukan 10 kali. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ganti kaki kanan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya angkat kaki kiri, kemudian kita putar tubuh selebar mungkin ke arah kanan. Kita lakukan 10 kali. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ganti kaki kanan yang di atas, putar ke arah kiri, lakukan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah selanjutnya, angkat kaki kiri seperti ini, kemudian kita condongkan sampai menemukan titik regang, kemudian tahan 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, kemudian condongkan ke belakang sampai menemukan titik regang. Tahan 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ganti kaki kanan yang di atas. Condongkan ke depan. Tahan 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian condongkan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demikian latihan yang kita lakukan untuk mengatasi pinggul yang tegak. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.